Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menegaskan tidak ada unsur politis dalam membuat keputusan kenaikan gaji para pegawai negeri sipil. Diharapkan para pegawai negeri sipil mampu meningkatkan kinerjanya dan mengurangi angka korupsi di pemerintahan dengan kenaikan gaji ini. Pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji aparatur sipil negara sebesar 5% yang akan cair pada April mendatang. Terkait hal ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menegaskan tidak ada unsur politis dalam membuat keputusan kenaikan gaji tersebut. Menurutnya, soal kenaikan gaji ini sudah melalui proses lama dan proses selesai sebelum Pilpres berlangsung. Gaji ASN dinaikkan dari anggaran dana desa. Meski demikian, Yusuf Kala menyatakan tidak akan mengganggu proses pembangunan desa karena tiap tahun anggaran dana desa terus bertambah. Pilpres 5 tahun sekali. Pilpres 5 tahun sekali. Emangnya kalau mendekati Pilpres tidak boleh ada keputusan? Harus pemerintah tetap jalan, bahwa waktunya mendekati ya